kita ikat kanan kiri biar nggak lepas. Naikkan seperti ini ya guys, kurang lebih kita masukkan ke kotak dulu. Sisiran yang kedua sudah jadi guys, kita masukkan lagi. Sisiran yang ketiga sudah siap dimasukkan guys. Kita ambil sisiran yang keempat. Sisiran yang kelima ya guys. Yang satu sisir tadi full madu. Ini masih ada sedikit madu guys. Kita biarkan saja. Biar lebahnya enggak ngambek. Kita masukkan sedikit demi sedikit ya guys, sambil kita mencari ratunya agar pemindahan ini berhasil. Assalamualaikum guys. Kali ini kita akan mereview lebah yang kemarin kita pindahkan dari kotak jebakan ya guys. Kita pindahkan ke dalam kotak budidaya. Mari kita lihat. Ini hari kedua dari pemindahan kemarin ya guys. Kita lihat lebih dekat. Apakah ratunya beserta kolornya masih bertahan? Apakah sudah kabur ya guys? Kita lihat lebih dekat. Ini pintunya. Dan itu terlihat lebahnya pada keluar masuk ya guys. Alhamdulillah masih betah koloni. Dan kemarin tidak stres ya guys, karena pemindahannya terburu-buru. Dan kita tidak melihat ratunya. Dan pintunya pun tidak kita kasih sekat ratu ya guys. Jadi misalnya kolonnya stres dan ratunya ngajak kabur, koloni ini pasti sudah kabur ya guys. Coba kita intip dalamnya seperti apa. Kita buka penutupnya. Dan itu koloninya sudah berada di sisiran yang kemarin kita tali itu ya guys. Berarti ini sudah mapan, sudah mau bersarang. ...99% berhasil ya guys. Dan ini kita tutup kembali aja. Karena pemindahan baru 2 hari, nanti takutnya koloninya stres. Ini terlihat jelas di kaki lebahnya sudah ada yang membawa polen ya guys. Ini adalah pertanda bahwa lebah sudah mulai nyaman di kotak yang baru. Cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.